Bro and Sis, selamat datang di Gathering BYC Kanwil 3 dengan tema Grow Together with BCA. Dengan pelepasan kredit kita lebih daripada 50 triliun, ya, kami tahu bahwa ini adalah sumbangsi sebagian besar dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. BYC ini merupakan aset yang sangat berharga buat BCA. Untuk survive, Anda pahami ini. Anda harus punya cukup modal untuk buat barang dan jasa bisa gerak sedikit sehingga ada uang mengalir balik untuk bisa gerak terus, gerakin terus, ada momentum pergerakan. Anda mau survive, tidak bisa survive sendirian. Carilah partner-partner yang bisa sinergi di bidang apapun. Ya, semua itu juga meningkatkan kemungkinan untuk survive yang kita harapkan. Antara A ke B ke C ke D, lebih banyak network yang terjadi, kemungkinan probabilitas survivalnya akan lebih tinggi. Pertanyaan saya itu akhirnya telah terjawab oleh Pak Arman. Akhirnya nih yang saya kepingin tahu, saya tahu kenapa alasannya sekarang itu ada penurunan dan memang ada bisnis yang agak sepi itu karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Arman di dalam. Kita second generation maupun third generation, kita bisa mendengarkan bagaimana legacy seorang Krupp Jarum agar bisa meng-sustain bisnisnya hingga bertahun-tahun ke depan. Itu sangat luar biasa dan keren sekali. Terutama gimana cara kita sebagai pebisnis itu sukses dan survive di era digital yang makin canggih ini. Impactful, yang ketiga, survivability. Let's join BYC because mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab dan di sini ternyata kalian dapat jawaban. Di sini kita bisa networking, we learn a lot, kita bisa contribute to the society, kita bisa connect to all community, it's all good and positive vibes. So join BYC sekarang juga. Yuk buruan join, karena di acara ini kita bakal ketemu dengan banyak pebisnis-pebisnis dari bidang manapun dan kita banyak networking pastinya dan banyak knowledge yang bisa didapat.